mata orang lain, ini adalah seember susu. Tapi di mata mereka berdua, ini adalah kunci untuk kabur. Suatu hari seorang pria bernama Ini Boleh menemukan sebuah kuil bawah air. Di sana terdapat emas yang dilindungi oleh para monster laut. Monster laut ini sangat berbahaya. Jika berada di dekat mereka, kita akan terkena efek lemas. Pria ini membawa salah satu temannya yang bernama Uutras. Mereka bersama-sama menyerbu kuil itu dan mendapatkan emasnya. Pria bernama Ini Boleh tidak sengaja menutup jalan keluar mereka. Mereka lemas saat itu karena efek dari para monster laut. Satu-satunya cara untuk lepas dari efek ini adalah dengan meneguk seember susu. Namun nasib mereka kurang beruntung. Kedua pria itu telah menghabiskan semua susu yang mereka miliki. Mereka pun terperangkap di dalam kuil bawah air.